Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin Allahumma amin dan rezeki yang selalu mengalir. Amin. Nah, pada malam hari ini saya mau mengecek marmut. Alhamdulillah ada yang lahiran satu ekor lagi marmutnya. Yo, cek aja ke kandang. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah lahir satu ekor lagi nih, itu yang kemarin. Yang ini baru nih, yang ini marmutnya baru ini. Baru lahiran. Tuh, masih unyu-unyu ini, saya belum sempat bersihin kandangnya karena saya juga lagi lumayan sibuk sih kegiatan, jadi belum sempat ngerawat-ngerawat marmutnya. Nanti kalau udah ada waktu lenggang atau waktu luang, saya mau bersihin kandangnya sekaligus memandikan si marmut. Nah, soalnya ya mudah-mudahan ada kesempatan lah untuk merawat si marmut-marmut ini. Tuh, lucu-lucu kan marmutnya, imut-imut pokoknya tuh lah, udah pada habis rumputnya, kasih makan maning harusnya. Lumayan dapat banyak sih rumputnya lah. Kasihin dulu si marmut, udah jangan pada rebutan bro, bareng aja makannya bro. Enak-enak ini rumputnya, campur daun pisang biar, karena musim hujan biasanya kalau marmut bisi mencret ya, dikasih yang berserat-serat lah, daun ketela, daun pisang, rumput-rumputan yang tua biar pada seger-seger marmutek. Lahap banget kan makannya. Makan mau tuh yang kecil udah mau belajar makan. Nggak tahu itu yang satu itu adiknya yang kemarin udah lahiran, nggak tahu ini baru lagi indukannya. Soalnya nggak sempat ngecek satu-satu sih marmutnya, masih banyak kerjaan. Ngambil videonya juga malam hari, pagi hari, siang hari ada kegiatan sendiri. Itulah yang penting marmutnya pada sehat-sehat. Kalau marmut ya harus ini sering-sering dicek dan sering dikasih makan intinya. Kalau sering dikasih makan dan diperhatikan, mudah-mudahan marmutnya sehat-sehat juga. Amin. Yang gede-gede sekarang udah pada berani, nggak pada takut-takut sekarang sama saya. Kalau yang masih baru kemarin kan masih malu-malu. Untuk yang kasih maning yang malam hari itu jatah makan marmut itu wah lumayan banyak sih, harus ekstra banyak makan rumput biar pada sehat-sehat. Nyari rumputnya juga lumayan sulit. Nah, sekarang udah pada berani, nggak ada yang malu-malu sekarang. Ya malu-malu ya, takut diambil mungkin. Alhamdulillah juga barusan ada yang beli marmut satu ekor, dianterin ke flyover Cimindi. Oh, marmute. Wah, ngumpul rame. Nah, mudah-mudahan marmutnya juga banyak yang lihat di media sosial dan banyak yang ngeborong marmutnya biar cepet habis. Kalau cepet habis nanti bisa ditinggal mudik. Kalau belum habis mau ditinggal mudik juga kasihan marmutnya, nanti nggak ada yang ngerawat. Terima kasih.
kecil-kecil, mau dijual juga untungnya kecil. Mau ditinggal kasihan, gak ada yang rawat jan. Ya wis lah. Yang kecil tuh. Si kecil. Si kecil ngumpul barang duaan kayaknya kakak beradik itu eh. Oh. Nyari indukannya. Bingung itu nyari indukannya yang mana, mau nyusu tuh. Saya juga bingung yang mana indukannya. Mudah-mudahan sama marmut ini tetap mau nyusuin. Tapi emang marmut itu sosial sama temannya itu, meskipun bukan anaknya mau nyusuin kalau indukan yang bagus. Udah makan, dah malam makan yang banyak bro, kalau udah kenyang nanti bisa tidur lebih awal dan gak pada kelaparan, gak cuit-cuit nanti. Wah ini kalau dikasih kayak gini lahap banget. Teman-teman, saya undur diri. Saya minta maaf apabila banyak kata-kata ataupun video yang kurang bagus. Nah, pokoknya saya minta maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat sukses. Amin.